Assalamualaikum, Laskar Ngarit. Hari ini saya ditemani Pak Sajid, nggih. Di rumahnya Pak Wiji. Lagi memeriksa seekor sapinya Pak Wiji yang dulu kita periksa itu, Laskar Ngarit, ternyata dia sudah kawin 2 bulan yang lalu ya. Tetapi 1 bulan setelah dikawinkan, sapi ini itu keluar darah, sayang. Oke. Nah, hari ini akan kita bahas dua materi ya. Kenapa kok bisa keluar darah? Dan yang kedua, sapi ini kemarin nafsu makannya turun. Jadi Pak Sajid ini setelah dikawin itu dalam waktu 1 bulan lebih tidak minta kawin. Tapi keluar darah. Darahnya sebanyak apa perso, ndak? Yang perso yang merawat ya. Nah, inilah sekarang Arit, tentulah sekarang Arit akan ketemu momentum seperti ini ya. Cuman karena datanya nggak lengkap seberapa banyak, apakah dibarengi lendir atau tidak. Nah, itu yang membuat kita sedikit sulit untuk menganalisa sekarang Arit. Ini suhunya normal. Nah, sapi ini kemarin tidak mau makan, tetapi hari ini dia suhunya sudah berangsur normal, tetapi dingklang. Nah, dingklang. Dingklang. Ini yang perlu kita obati. Cuman masalahnya adalah lebih rumit karena dia ada dua kemungkinan, dia memang bunting atau keluarnya darah kemarin itu adalah fase met estrus yang mengindikasikan dia tidak bunting, tetapi ini hari ini dia dingklang. Pas sekarang hari siap. Suhunya 38,5, suhu normal. Maka kita harus mengobati dingklangnya. Oke, siap. BCS-nya bagus ya, dari dia beli. Pertama dulu pernah kita bahas sapi ini. Oke. Darahnya seberapa banyak, nggak tahu ya. Dibarengi lendir, bengok-bengok, apa enggak gitu, nggak tahu ya. Karena Laskar Ngarit yang kita tahu adalah kalau seekor sapi itu keluar darah dengan tidak ada pemicu, itu biasanya masuk fase met estrus. Jadi sebenarnya dia ada fase birahi, fase pre estrus gejala birahi, fase estrus puncak birahi, bengok-bengok, keluar lendir, abang, anget, dan lain-lain ya, dan diikuti fase met estrus. Fase met estrus itu fase mens, keluarnya darah. Jadi di situ ada sel telur yang dilepaskan, terus ada pembuluh darah yang pecah, dan nanti memang berdarah. Nah, cuman kan datanya nggak lengkap ya ini ya. Nah, jadi Laskar Ngarit, kalau jenengan sapinya mengalami kondisi yang sama, data-data itu kalau bisa difoto itu disampaikan ke dokter hewan yang menangani. Jadi dokter hewan yang menangani itu bisa mengambil keputusan apakah dia hamil atau tidak. Apalagi sapi ini mengalami gejala sapinya di apa kakinya dingklang. Kaki dingklang ini butuh obat yang sebenarnya dia itu sangat berbahaya untuk kebuntingan, Pak Bos. Itu. Jadi saya masih menganggap sapi ini bunting. Ya, jadi saya tidak berani menggunakan obat yang itu tadi. Jadi saya hanya menggunakan obat yang aman untuk kebuntingannya dia. Nah, bila perdarahannya ini tidak berlanjut, dirawat wae ra popo. Tuh, tapi sewaktu saat nanti misalkan keluar darah lagi, kan sudah banyak yang punya HP, jenengan foto kirimkan ke saya. Jadi bisa termonitor. Wah, ora apa-apa itu darah ini. Nah, itu waduh dijual aja. Jadi nanti ada keputusan nanti, nggih. Oke, Laskar Ngarit, kita persiapkan pengobatan dulu untuk menaikkan nafsu makannya dia plus untuk mengobati kakinya yang dingklang. Dari BCS, oke. Jadi seharusnya dia kalau seandainya dia ini tidak sedang birahi, apa tidak sedang bunting, idealnya dia ini birahinya rutin, Laskar Ngarit. Oke, siap.
noro banget apa ya sapi ini, Pak Bos. Lagi suntik menunggu aja. Biasanya kulusit ini, Pak. Lang ya? Tapi tetap kabar-kabaran ya, pasca disuntik. Tapi lebaran sudah Senin apa Selasa nih? Kirangan ini. Wih anyar kuwi. Edane anu tiyang pun. Wes. Mulur ya dia ya. Oke, siap. Nah, wes siap, kita lanjut ya. Loh, kaki depan juga jingklang ya. Kaki ini sing namung sing anu. Belakang. Oke, siap. Jadi lo sekarang ngarit, ketika teman-teman mengetahui sapinya jenengan itu demam atau nafsu makan turun ya dengan gejala jingklang, dia kan sebenarnya mengarah ke bovine ephemeral fever ya, tetapi tidak bisa kita remehkan lo sekarang ngarit karena dalam posisi misalkan seekor induk itu bunting, dia nggak boleh demam lebih dari 3 hari Pak Bos. Jadi demamnya harus betul-betul diturunkan. Kalau demam lebih dari 3 hari, ada konsekuensi yang bisa menyebabkan bayi yang baru berkembang 1 bulan, 2 bulan di dalam itu dia mati, nggak kuat. Akhirnya perdarahan, atau keluar lendir, ya, atau keluar cairan dari vulva, itu yang pertama. Yang kedua, laskarang harit, ketika sapinya jenengan demam, otomatis dia terlihat banget ya, kaki belakang kayak nyincing. Jadi, kondisi yang paling memungkinkan terjadi adalah kembung, Pak Bos. Ya, pada saat nafsu makan turun, tentu ada penurunan jumlah intake makanan yang masuk ke dalam lambung, sehingga akan berpengaruh ke dalam rumen, sehingga rumen mengalami perubahan, sehingga kembung. Yang kedua, yang ketiga, tidak menutup kemungkinan terjadinya yang namanya indigesti, Pak Bos. Indigesti itu lambungnya macet. Ya, saat sapi ini demam, nafsu makan turun, tidak ada gerakan ya, kompleks banget. Nah, tiba-tiba yang biasanya di sini ada gerakan, saat menit gitu ya di lambung, ini berhenti. Sehingga tidak menutup kemungkinan selain kembung akan muncul indigesti. Jadi, jika lebih dari 3 hari demam dia resiko ke anaknya, bila dia berdampak ke lambung itu menyebabkan perubahan lambung itu menyebabkan kembung, bila menyebabkan penurunan gerakan lambung karena kelelahan menyebabkan indigesti, macet lambungnya, dan itu bisa mati ya. Bedanya kalau kembung bisa membunuh sapi dalam waktu beberapa jam, tapi kalau misalkan indigesti itu bisa membunuh dalam waktu beberapa hari. Jadi sudah disuntik membaik turun lagi, disuntik membaik turun lagi sampai dia nggak kuat. Itulah sekarang ngarit, oke? Yang keempat, konsekuensi bila kita menunda sapi kita yang demam, ya adalah ambruk. Jadi ketika ada satu posisi sapi yang kaki yang tidak berfungsi, otomatis berat badan sapi ditopang oleh 3 kaki yang lain. Dalam posisi ditopang 3 kaki yang lain, ketiganya kelelahan, akhirnya deprok. Posisi deprok, saking deproknya, pemilik tidak membolak-balik, akhirnya memar dan busuk. Itu terus yang harus jenengan lakukan adalah segera ngabari dokter atau mantri ya, biar dilakukan pemeriksaan. Nah, sekarang ada sering bertanya kalau obatnya apa gitu kan. Nah, untuk menentukan obat itu kan seorang dokter harus meriksa dulu tuh Pak Bos. Kita misalkan kita sapinya demam. Demam ya diobati demamnya, tapi demam posisi bunting, maka obatnya lain gitu. Demam dibaringi kembung. Ya, otomatis demamnya diobati, kembungnya ditangani. Nah, itu toh. Terus demam dibarengi dengan jingklang, maka demamnya diobati, jingklangnya juga diobati. Jadi nggak bisa tanya di kolom komentar obatnya sapi demam apa. Ya tergantung demamnya itu gejala lainnya apa dan kondisi yang terjadi apa, dia menyusui, dia bunting dan lain-lain. Oke. Yang harus dengan lakukan selain segera manggil dokter untuk segera diperiksa dan ditangani adalah yang kedua, menjaga kebersihan kandang. Jadi sebenarnya harus ada selang. Sapi yang demam atau sapi yang sakit itu tidak boleh bau pesing. Semakin sapi itu bau pesing, meskipun habis ditangani, itu tetap masih bisa demam. Bahkan makin bisa ambruk karena mencium amoniaknya itu. Yang ketiga lah sekarang harit, air minum bisa diberikan dalam bentuk air gula. Gula dikasih garam sedikit
untuk rehidrasi kayak semacam infus dan biar dia biar tidak ambruk. Yang keempat, jenengan bisa menyuap agar dia tetap gayem. Ketika gayem, nanti asam basahnya lambung ini akan terkontrol dengan air liur yang ada di mulut. Jadi di tulang biar tetap gayem, sehingga kalau gayemi si sapi ini akan tetap memproduksi air liur, sehingga air liur ini akan membasahi lambung, sehingga lambungnya tetap basah dan mencegah kembung tadi. Selanjutnya, laskarang arit bisa menggunakan garam dioleskan di lidahnya supaya dia ada refleks untuk menggayem atau mengunyah si garam ini tadi, sehingga akan tetap terlumuri dan fungsinya sama seperti kita menyuap. Jadi itu laskarang arit yang harus jenengan lakukan ketika sapinya jenengan itu kembung. Dan nanti Pak Sajid, sapi ini tetap dipantau ya, meskipun sudah mau temil-temil tetapi dia masih ada gejala dingklang, dan saya tadi amati dia masih diredek. Jadi memang dia saat ini masih sakit. Terus jangan lupa meripate kan sampun mulai cowong sikik gitu ya. Dehidrasi ringan, nanti jenengan sarankan ke orangnya untuk memberikan air minum ditambah gula dan garam. Misalkan dingin boleh, hangat boleh, pokoknya yang penting dia harus minum itu. Jadi jangan sampai tidak diberi minum laskarang arit. Itu menyebabkan dia dehidrasi, lemah dan ambruk. Nah, tujuannya air minum, gula dan garam adalah sama kayak nginfus. Jadi dia dapat cairan tubuh, sehingga dalam posisi dia tidak mau makan beberapa jam atau beberapa hari kemarin, dia bisa segera dapat cairan itu tadi. Jadi nggak sampai deprok laskarang arit. Nggih, jadi itu laskarang arit, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah bagaimana cara kita mengatasi sapi kita yang terpantau demam dan tidak mau makan. Jadi pengobatan yang dilakukan dokter itu nggak bisa tanya suntikan iki nggak bisa. Jadi tergantung kondisi fisiologis si sapi, si pasien itu, dan kondisi yang sedang terjadi. Jadi obatnya sangat bervariatif dan nggak bisa ditulis di kolom komentar obatnya apa-apa saja, nggak bisa. Siap, matur nuwun laskarang arit, matur nuwun Pak Sajid. Nggih. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Laskarang arit, jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskarang arit, beres, semangat.